Kandis sangat signifikan kepada saya kerana bukan sekadar tempat di mana saya membesar di sini. Ini adalah pilihan raya untuk Dewan Negeri, di mana tumpuannya ialah untuk mengambil kebajikan, untuk mengambil kira keperluan rakyat di segi perkara-perkara asas, kemudahan infrastruktur, soal keselamatan dan juga soal pembangunan modal insan. Untuk menjana pembangunan ekonomi penduduk-penduduk di Dun Sungai Kandis ini, kita sedang mencari tempat di mana kita boleh one stop center untuk hasil tani dan juga hasil usahawan desa. Jadi suara rakyat desa, kerana hari ini rakyat desa mereka amat cekik. Hari ini rata-rata rakyat seluruh Malaysia, daripada tinjauan yang kita buat, mereka tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan yang ada hari ini. Lebih-lebih lagi dalam soal janji-janji yang belum dipenuhi. Setiap hari ada saja janji-janji yang mereka mengambil keputusan untuk buat U-turn ataupun mereka putuskan tidak dapat dilaksanakan. Yang paling penting, mereka perlukan wakil rakyat yang committed, wakil rakyat yang ada drive untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan saya yakin saya boleh deliver janji.